Tiga. Oke. Simbiosis? Mutualisme parasitisme. Komensalisme parasitisme. Oke. Terus simbiosis mutualisme is? Mutualisme itu kayak yang hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Oke. Kemudian parasitisme? Yang ada kayak hubungan parasitisme itu nomor tiga. Oke. Oke, nomor dua komensalisme. Okay. Kalau komensalisme itu kayak pertumbuhan atau kayak interaksi antara dua. Interaksi atau hubungan antara dua organisme yang satunya diuntungkan tapi satunya tidak diuntungkan. Oke, okay, tidak. Simbiosis. Parasitisme. Parasitisme itu kayak hubungan antara dua makhluk hidup ini kubaca. Tak enggak bilang buku kok makhluk hidup bukan organisme tapi sama saja itu makhluk hidup semua organisme. Kalau kayak satunya diuntungkan, pihak satunya diuntungkan tapi pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Are you serious? Ya. Parasitisme? Ya. No. Yakin kak? Coba lihat. Google. Sebutkan apakah itu simbiosis? Bukan simbiosisnya dong. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme yang satunya diuntungkan dan satunya tidak diuntungkan tapi tidak dirugikan. Masih satunya diuntungkan, satunya tidak diuntungkan. Begitu kalau parasitisme itu kayak satunya diuntungkan, satunya dirugikan. Oke. Pihak-pihak. Oke. Kok ada makhluk hidup semua organisme sama saja? Oke. Kalau gerakan peristaltik atau peristaltik, aku soalnya kayak aku salah tulis kalau di buku kok peristaltik, tapi tau nggak bilang ada peristaltik. Oke. Kurang tahu juga, tapi tau kayak gerakan menerima makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi antara dari esofagus. Oke. Ya. Nice. Terbalik tadi simbiosis. Terbalik kan? Itu kan udah bilang. Aku lupa, Mai. Ini nggak boleh lupa lagi kan? Usahakan. Saya coba lagi tanya, Bunda coba tanya. Simbiosis parasitisme is? Anu kayak satu pihaknya diuntungkan, satunya tidak diuntungkan. No. Satunya tidak diuntungkan, dirugikan. Berarti dirugikan, oke. Okay. Good. Itu nih, tidak diuntungkan artinya dirugikan. Ngerti? Tapi ada juga orang tidak diuntungkan tapi tidak dirugikan. Memang. Komensalisme. Oh iya. Yeah. Mutualisme itu salah. Saling kalau ana sih contohnya simbiosis parasitisme kutu dan manusia, kepala rambut manusia, kepala manusia. Iya, di kayak kutu kalau ada di kepalanya Nora kan? Iya. Menguntungkan enggak dia? Iya, kita enggak. Enggak kan? Enggak. Menguntungkan bagi kutu. Iya. Tapi menguntungkan bagi Nora enggak? Enggak. Berarti siapa yang jadi parasit di situ? Saya. Kutu. Saya juga. Maksud gue oke. Nora jadi parasit buat siapa? Kutu. Eh. Tegar ya kalau cowok dulu. Abaikan apa yang bilang ke papa tadi. Kalau simbiosis muta alis contohnya tau kayak kupu-kupu dan bunga. Oke. Kayak Nora dan Bunda kan? Kalau Nora ada, Bunda untung. Karena Bunda bisa senang. Kalau Bunda ada, Nora untung. Soalnya aku Bunda mungkin lahir kalau tidak ada Bunda. Atas. Benar kan? Berarti simbiosis mutualisme kan? Kalau komensalisme contohnya bunga anggrek dan pohon mangga. Oke, karena mereka tidak saling mengganggu kan. Karena bunga pohon anggrek mendapatkan keuntungan dan pohon mangga tidak diuntungkan. Tapi jadi dirugikan juga. Oke. Hai. Kalau misalnya antara Nora dengan kucing, si Momo, mutualisme. Saling menguntungkan. Iya. Dalam hal apa? Coba gara-gara imut. Nora senang maksudnya. Bukan maksudku. Jadi sebagai teman. Oh, just fine. Soalnya mereka tidak bisa teman bicara. Itu teman itu simbiosis mutualisme atau parasitisme? Bisa saja, bisa mutualisme, bisa parasitisme. Masa sih? Iya. Gimana teman kalau palsu? Ada teman palsu? Ada banyak. Kalau teman palsu dia apa? Simbiosis? Parasitisme. Parasitisme? Dia cuma mengambil keuntungan aja? Emang ada? Banyak. Nora mau jadi simbiosis teman yang simbiosis mutualisme misalnya, atau parasitisme? Bunda mau tanya. Nora kalau mau berteman dengan orang, jadi parasitisme atau mutualisme? Mutualisme. Good. Tapi tau di setting sama biasanya bisa jadi teman palsu tapi tidak sadar gitu.
Oh ya, bisa. Bisa kayak, jadi teman palsu tapi tidak sadar. Berarti harus disadarkan. Bagaimana sih menyadarkannya? Contoh misalnya gimana? Kok tiba-tiba kita nggak sadar jadi parasit buat teman? Huh? Kalau simbiosis mutualisme kayak anu? Kayak Nora dengan Nana, tante. Iya kok. Terus kita atau jangan-jangan Nora dan tante hubungannya parasitisme? Enggak, bukan maksudku. Nora jadi parasit. Tapi tante Nana. Tante Nana. Itu tante bukan teman. Masa sih? Keluarga bukan teman. Ya tapi kan keluarga juga jadi teman juga kan. Jadi jadi maksudnya ayah itu temanku. Ayah itu temanku. Iya, ayah itu bisa jadi ayah, bisa jadi keluarga, bisa jadi sahabat. Bisa jadi